Ting, Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Jumat, 30 Juni 2023. Dalam kecelakaan ini, sebuah mobil berwarna merah tercebur ke rawa yang berada di sisi jalan. Posisi mobil terbalik, baik ban berada di atas dan kabin penumpang terendam di rawa. Kejadiannya Jumat 30 Juni sore. Kabarnya ada korban meninggal dunia, ujar warga di sekitar lokasi. Saat ini, korban telah dievakuasi ke rantau menggunakan unit Margasari. Untuk saat ini sedang diupayakan untuk mengevakuasi mobil yang masih berada di rawa. Ada kemungkinan masih ada korban di dalam mobil, ujar rekanan. Buka kuncinya. Hantam manunya. Pakai anu tuh, pakai anu kursi. Nah, tadi ini ada tahu rombongnya balik terus. Buka kuncinya. Hantam manunya. Pakai anu tuh, pakai anu kursi. Nah, tadi ini ada tahu rombongnya balik terus. Buka kuncinya. Hantam manunya. Pakai anu tuh, pakai anu kursi. Nah, tadi ini ada tahu rombongnya balik terus. Ada di belakang situ lah. Tahan di sini coba, Bang. Iya. Bang. Iya. Ah, injak. Tarik, Bang. Ada tuh. Kurangan haji nih. Kan ada nah. Enggak ada orangnya. Coba, Bang. Lembus ke dalam sini, Bang. Tentanya ada orangnya pecah kacanya. Iya. Pecah mukanya. Pasti pecah. Muka pecah kah? Enggak pecah, Bang. Ada di belakang situ lah. Wah, tahan dulu, Bang. Tahan di sini coba, Bang. Iya. Pahari, Bang. Iya. Ah, injak. Injak. Sana, kalau injak. Tarik, Bang. Ada tuh. Kurangan haji nih. Kan ada nah. Enggak ada orangnya. Coba, Bang. Lembus ke dalam sini, Bang. Tentanya ada orangnya pecah kacanya. Iya. Pecah mukanya. Pasti pecah. Muka pecah kah? Enggak pecah, Bang. Anum orangnya masih. Anum dilihat. Jadi untuk mobil masih proses menarikan karena diduga masih ada korban yang berada di bawah mobil. Kadep dan Margasari TKM. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.